Kita kembali lagi ya semuanya. Selamat datang di Titan Shasa. Di part mungkin bisa jadi ini the last gitu ya, the last episode, karena developernya bilang the last Titan gitu. Aku juga gak ngerti maksudnya apa, tapi judul Titan kali ini, update kali ini the last Titan, yaitu mari kita lihat guys ya. Dan dia Kraken from the Deep. Kraken ya. Jadi buat kalian yang mungkin belum nonton part 1, 2, 3, 4 nya 5, ini part berapa sih aku gak ngerti ya, pokoknya ada di bawah gitu ya. Itu ya, ini juga ada Halloween special kemarin sempat juga ya. Ini kayaknya 6 atau 7 atau gak tahu berapa ya. Pokoknya ya kali ini kita bakal coba berburu Titan Kraken ya. Sedikit merinding-merinding pieng, tapi penasaran ya. Oke, jadi langsung saja wes ya. Kita ke mbak sopo jenenge lah, aku lakoni sembelah langsung. Sebenarnya ono epilog iku anyar iku, cuma aku gak sempet ngrip, cuma ya opo gak ya opo. Oh, is it the rainy season already? Oh, jadi sudah masuk ke musim hujan guys ya. Kita lihat ke depan. Oh iya, this job is paying off already. Wow, kali ini kita mandi hujan-hujan ya, karena emang ini lagi apa ya? Lagi ada usum kraken. They have only one tune for all their facilities. Good one though. Apa? Si bici, aku lali. Kongon lapo iki? Kongon golek kunci enggak salah. Iki banyune mili terus. Awesome to have water all day without schedule. Oh, yo enggak salah gini. Happy memory, but oh, at kame. Least I'm well organized. Den yo. Langsung paling ya, ya salah. Oh, iya. Sudah lama ya, tidak buka game ini karena emang update-nya agak lama ya. Oke, selamat malam. Dona yang horor. Wow. Coba. Oh, udah bisa langsung. Oke, nek ngono langsung ya. Kita menyapa Jasper. Jasper. Saya pergi dulu, Jasper. Ya, krik kok setan krik Jasper krik. Sebentar ya. Kita langsung cari krakennya, guys ya. Mana ini krakennya nih? Kan kraken kan gede gitu ya. Gimana muncul ke daratan, Pak? Ini suara petir deh. Oke, nyalakan lampu. Nah, kita baca dulu ini. Kraken from the deep ya. Kraken dari kedalaman laut. Oke, samudra kraken deviated from this its usual route and got distracted by lake of the bright city current location. Wow. Apa sih kota Bright City ini? Ya Bright City ini mengganggu para Titan-Titan ya ternyata ya. Jadi dengan adanya, dengan dibangunnya kota Bright City ini, para Titan-Titan jadi tidak terkendali semua, Pak. Nah makanya itu kita jadi the savior of the Titan ya. Kita bukan hunter, tapi kita the savior. Kita penyelamat, oke. Lokasi sekarang ada di Rusty Beach ya. Di pantai Rusty, pantai Karaten ya apa itu. Coba kita cek di sini. I don't know, Clark, but I'm grateful. Music can save me day or night actually. Also, I hope you left your boots somewhere. I might need it. Okay, sebenarnya ada di sini ya, Rusty Beach. Sekarang posisi kita lagi ada di Grand Rock. Kayaknya masih ingat gue ya, Grand Rock Motel. Kalau nggak salah namanya ini Grand Rock Motel. Jadi nanti lurus keluar, belok ke kiri ya, benar ke kiri. Habis itu ke kanan, lurus lewat jalan kecil, lewat forest-forest. Ini pun jalan setapak ini. Kita ambil jalur kanan. Kanan ini maksudnya aku menuju sini ya, bukan kanan sebelahnya sini. Oke, paham tuh, paham pasti. Oke, nanti ke jembatan ke sini. Lumayan jauh nih sepertinya, tapi ya sudahlah. Let's go, let's push, let's choose. Kita starter dulu mobilnya. Oke, yuk jalan. Jasper, tolong dijaga kamar saya Jasper. Ayo bareng-bareng saya Jasper, oke. Okay. Let's go, let's go. Nah, jadi si apa namanya? Krakennya ini dia kehilangan arah ya. Dia rute berenang dia itu nyasar gitu loh. Enggak ngerti apa sih ya, aku jelasin ini masalah kabel. Nah, pokoknya dia tuh lagi nyasar gitu loh ya kan, gara-gara terdistract sama Bright City. Tadi ini tadi aku bilang kemana? Ke kanan apa kiri ya? Ah, saya lupa dong. Habis keluar dari sini ke berarti ke kiri. Kiri. Iya, nabrak. Oh ya, kita kan bisa ganti kamera. Hup. Nih. Seperti ini, santuy. Yuk. Kita ke kiri, habis itu lewat jalan setapak ya. Jalan setapak iki. Oh, iki. Nah, koyoknya ini sih. Langsung lah ini, langsung mau nih. Langsung ketemu tuh.
Ini kayak aku satelit-satelit ini. Oh, satelit-satelit ini Wyvern guys, jangan bien yang pertama. Aku bulet aku bawung itu. Dua kali dekat cara aku apa namanya nyelesain misi itu, maksudnya dua part. Satu nih mempelajari sambil explore karena game baru gitu ya kan. Situ yang kedua nih baru aku nyelamatin si Wyvern. Aku ceritanya bagus loh. Kalau kalian masih ingat guys ya, itu sedih gua sebenarnya ceritanya. Buat kalian yang mungkin udah nonton, tak ingatkan kembali ya. Kalau belum nonton, nonton dulu. Jadi si Wyvern itu ternyata itu bukan Wyvern dewasa, ternyata Wyvern bayi ya. Dan bayi aja segitu gede nih gitu ya. Dan dia tuh nyasar, kasihan. Emaknya lagi apa? Lagi nggak tahu, lagi jauh pokoknya. Nah dia tuh sampai nyasar-nyasar ke Bright City, ke kota-kota gitu. Kasihan dia terdistract. Nah terus dia tuh nemuin ibu ini. Kita tuh nolong nyamperin dia ke ibu ya pokoknya gitu. Saya pinjam dia, aku lupa ya. Selim ini ke kanan ya, kanan kayaknya ya, yuk kanan, awas yuk, les bus. Oh ya, sambil dengerin radio dong biar tidak sepi dong. I guess I need the tape first. Oh ya, lupa. Hup. Oke. Jijik. Next track. The giant kraken doesn't react to light for some reason and should be casted away with alarm sirens. I hope my ears will still be intact after that. Oh, alarm siren. Wait a minute, guys. Ntar. Kita cek dulu di sini. Ini daerah sini sih. Tak kira masih jauh. Oh iya ya, kan Rusty Beach ya. Ya ini bukan pantai sih, ini hutan sih. Bukan ini. Aduh, badan saya jadi basah dong. Masuk angin saya dong. Kita ke Rusty Beach. South. Berarti. Okay, south. Let's go to the south. Ini dari tadi aku to the south ini. Si. Ini kok beach deh. Oh iya iki. Beach kering. Tar. Oh iya, pantai ini kering kon. Nah bisa kering ya? Ini semua hujan ini. Ini aneh. Ini, Bright City. Kudu deng, apa ini? Iya. Bright City dah. Oh iya, itu gedung-gedung ya. Oh bener aku kan? Oh iya Bright City, iki loh, kota iki loh. Memberikan dampak buruk ke Taiwan. Apa itu? Oh no, tentang aku. Oh iya, gedung. Two towers at the sea line are probably signal towers with the sirens, and the one near the road is a control tower. Huh? Wait a minute. Wait. Can break. Spotlight. Let's go. Let's see the shape of this creature. Gak ketok jangkrik, tambang gari gak ketok, iki lampu gak kago, jangkrik impil lah. Gendeng, kau pedekan men, wow. Kok lo jangkangi? Kayak sama kapal. Kapal karam, kapal karatan Rusty, oh makanya ini namanya Rusty Karatan. Bentar ya, ini tadi kayaknya kita disuruh, enggak. Ya ngeluarin suara lu. Ntar ya, daripada saya salah gitu ya kan, mending saya baca dulu ini tadi notenya, note behaviornya. Kita disuruh ngapain pun juga ada di sini kayaknya tertulis. Okay. Kamu harus menggunakan emergency alarm siren ya. Okay, untuk mengaktifkan dua sinyal tower on the shoreline di garis pantai, pull the switch from control tower to activate hot siren. Hot siren? Ada dua. Tower mana aja tuh? Tower. Malah ya, kita jalan ke tadi tower. Halaman ditutup. Oh ya nggak apa-apa. Kita deketin. Matikan lampu you. Nyalakan headlight you. Jalan. Jangkrik. Lupa belum disater. Ayo kita deketin.
Jadi kita harus bantu dia kayaknya ya, balik ke laut ya. Kalau kalau dimasak pak ini jadi apa ya? Gue udah kayak begini gitu ya kan. Biarin. Lebih nyala biarin. Wah mau lihat dari dekat. Oh jadi seperti itu. Jadi ini gabungan dari keong, gurita, dan kepiting guys ya sepertinya. Karena lihat kakinya tuh us gondeman. Gondeng ya kayak sama ini modelnya kayak terrifying iya wes gak usah ditambah sweet. Kalau terrifying kak monster gue ini keong ini kok disiram gak mau penyit. Dulu nih kawan dong, ini mirip ambe krakene Sea of Thieves bentuknya kok hampir kayak gini. Cuma nek Sea of Thieves kepala sih rada cum-cum ngono ya, kayak cumi-cumi. Mungkin no gabungan kepiting ya, no kaki ngono dulu. Dong ini monster apa? Ini monster triple breeding ya. Tiga makhluk hidup bersatu. Ntar ini ya sirennya. Kita harus nyalakan apa tadi? Oh, sirennya mungkin dari sini. Dari kapal ini. Nah, gimana caranya? Tapi selama dia nggak nyerang saya oke-oke saja ya. Meskipun badannya gede. Ghost ship. This is not good, guys. Kayaknya, oh ini ketemu nih. Oh jadi sirennya ada ini sama ini. Kayaknya kesini dulu. Ntar guys, aku mempelajari ini. Aku bingung ini. Aku harus gimana? Kayaknya ini deh. Diapain ya? Tantar. Dia lagi kasihan touch ya. Udah kelihatannya sih kayak ngeri gitu, tapi sebenarnya dia tuh kasihan deh lihat terdampar. Nampaknya ngomong aja gitu. Cara ini. Oh ini nih. Gak bisa dibuka. Tidak kanggu loh, tidak. Cak, suaranya loh. Go! Si, go! Nganci bayangan saya kok ngeri. Aduh, gimana dong? Saya tidak mengartos. Kayak bukan deh, terang kan bukan kan. Kapal langsung tadi. Yo. Kita ke kapal. Yo. Gitu itu apa namanya krekennya itu gasok nafas jalan kolong itu. Oh, rumah ada suara. Oh, jangan kira wakai kira tower kri. What should I do? Tak kira ini nyambung ke kapal, ternyata tidak ya. Ntar terus inspeksi ini. Biasanya tadi aku pakai mobil ya, kenapa jalan kaki kan malah hujan-hujan dingin-dingin malam-malam gitu ya kan. Udah kayak mimpi nih pak ya ngelihat titan gini. Kayaknya ini tangga bisa dinaik deh. Ceng bisa ceng, berarti yang tadi bisa dong jangkrik. Terus lah ayo. Koin ternyata loh seperti itu doang. Oke. Saya sudah sampai di atas. Aha, tinggal di switch. First sign. Oh, memang yang first itu sebelah sini. Wih, pantatnya guys, lihat guys. Betapa seksi. Ayo apa seksi model lo yang ngono, he. Kelainan aku nih. Ya turun dulu. Aku menunggu petir ini. Nah, petir ini kita bisa melihat dia dengan jelas ini. Petir please, saya mau lihat dia dari belakang lagi please. Tolong petir. Wow, kan bergerak aku. Oh, belakangnya kok kayak melungker gitu. Apa ya? Oke, lagi. Gak keri aku, tapi bentuknya aneh, pak ya. Ini. Tower yang kedua. Ini. Jadi kita suruh dia kembali ke air ya. Kok dia bisa ke sini? Ngapain ya? Mau ngintip bareng, ngintip mobil. Dan mau dengung gak balik, kapung kapan. Kan itu aneh-aneh ya. Dari kerakin kok aneh-aneh. Awai gede, guys. Meneng-meneng pohon di laut ini ya. The second siren, tapi kok nggak denger siren? Lulu, mana switchnya? Oh ini. Both sirens are ready. Now I both need to siren pull the switch on the control tower. I need to switch on both sirens first. Then pull the switch. Ah, oh, ternyata sirennya itu ini sama itu tadi guys ya. Kau lihat, cuing, siren. Tapi nggak ada suara nih, di sirennya cuman apa kayak apa sih mercusuar modeling, mercusuar. Yuk kita langsung naik.
anjang krip enggak iso ay yo yo lo 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 kebalik ya gue lo lo kebalik ternyata. Oke okay, ini guys, are you ready guys? Let's go, satu dua cik. Let's see what happen. Nothing happen. Wait a minute. Saya tidak mengartus guys. Di beneran ini saya tidak mengartus. Gimana ini ya? Gimana tuh demak? Nah, gimana? Saya mesti ngapain? Kayaknya kita deketi deh. Ini daripada saya bingung di mata nih kayaknya. Ini gak tau sih. Kayaknya pasti ini ada hubungannya deh. Ini bisa bener gak aku? Let me see. Oh, oh, oh. Guys, horror guys. Ini sedikit horror sih. Sedikit. Mati gak ya saya? Mati. Teleport aku. Aduh, menyiprat. Teleport aku. Aku terus kubuk ini. A few moments later. Oh! Oh no! Wow! What's he doing? I have no instructions for this. Oh, ternyata seperti itu digarap. Wow! No, this is not good, this is not good. Come on, back. Please help me back. Damn it. Wait, what happened? How did I end up here? I need to check in with Jasper. Hey, what happened? Guys, kok aku bisa sini? I need to check Jasper. Oh no. Jasper tidak ada di... Aduh, jadi merinding kan saya. Sebenarnya Jasper ini siapa sih? What? This is mental. What should I do now? We'll think about it in the car. Guys, saya tidak mengartos ini. Apakah saya ngulang? Enggak sih, harusnya enggak karena Jasper-nya tidak ada ini. Tadi waktu di awal kita lihat Jasper. Lah. Kok jadi bingung ya? Tuh. What the Christine? I must have hit my head too hard. Well, okay, whatever. Don't be too surprised after flying whales and that stuff. But still, I don't know what to do now. It's locked. No way, lock! Sure, go ahead. You can go back to Bright City and continue to live your life in your apartment. Guys, aku merinding, guys. I see the appeal of it now. Yeah. Gak bisa jalan. Gak bisa jalan. Dikunci. Oke oke. Oh. Oh. Huh? I can picture myself there for a few weeks, sure. And finally, we can go to the island coast together and figure it out by watching the ocean. Unexpected, but interesting. Okay, it's time to decide and go somewhere. Okay, jadi ini kita cuma disuruh pulang dan nggak nginep di motel lagi kayaknya, karena kita kayaknya punya apartemen di Bright City dan sekalian ini kita OTW ke sana.
sambil ngecek ya ke Rusty tadi. Kita lihat apakah si krakennya sudah hilang. Kok anehnya ini tadi agak horor, wah endingnya itu loh. Saya teleport ke sini kek, yang tadi ini aku gak bisa exit ya dari siren. Terus Jasper hilang, jangan-jangan Jasper menjelma menjadi kraken kompleks. Selama ini monster-monster itu adalah Jasper. Di Attack on Titan ya, si Jasper ya. Nah ini Rusty Beach dari situ sudah tidak ada. Oh sudah hilang. Wow, misi kita berhasil. Terus tadi yang nyelamatin aku siapa? What happened, man? Oh, that's probably a trail left by Kraken. Something is going to change in handling Titans after this incident. Wow, jadi kapalnya jadi malik lagi tuh. Terus ini ada bekas-bekas kraken. Wow, krakennya lari kemana ya, btw? Ini krakennya agak amfibi btw guys ya, dia bisa agak ke daratan gitu. Tuh lihat banyak gundukan-gundukan misterius pak. Wah, oh tapi kayaknya berhasil kabur dia. Butuh apa itu? What is that? Oh, kapal. And the engine is soaked. Sorry, Christine, that's how I learned to drive. Yeah, damn it! Ya, nggak apa-apa lah, tapi berhubung aku balik ke sini, kita langsung ke Bright City aja lah. Yuk. Nah, jadi ini kita ambil kanan nanti ya, kalau mau ke Bright City. Tadi sudah kita intip ya. Kalau krakennya berhasil kabur dan orang saya tiba-tiba teleport, coba nggak masuk. Oke loh. Yo, kita pulang ke apartemen. Nah, sudahlah, yuk kita santri mendengarkan musik. Mainkan slow. Jangkrik, nyasar krik. Aku krik goblok sekali lah, men. Jamplang, gelang. Semat. Gila, gua apa sih jamput? Ucah. Ajang krik, sing genai, bro. Bro, sing... Bro! Jangkrik pala, bro! Nyasa, bro! Wah! Pulang lagi, untung masih deket ya. Gara-gara benerin radio. Udah lagu kagak jelas lagi ya kan. Ngengong, ngising ah. Ulah popoy. Ayo, yuk kita ke Bright City. Ikuti jalan. Gak bener, aku horor. Oh ya, aku masih ingat sama jalan ini guys. Ini gak jelas lah, ini patennya lah. Ya, jalan ini itu waktu kita jemput si hiu. Ya, jemput si hiu buat pulang ngikutin kereta itu. Ya, kan di Bright City sih. Ya, kita gak bisa masuk kota waktu itu ya. Karena gak tahu kayak ditutup apa gimana. Nah, ini kayaknya ini kita sudah bisa ini. Kalau gak bisa ya kemana lagi wong. Jasper di penginapan sudah... Sudah ndak ini, ndak ada. Oh, kuih kure. Oh, anu minyak. Ini kok iso deh. Ini dia jembatannya. Oke, kita pulang ke kota. Kotanya sudah aman ya, terhindar dari segala monster berkat saya dong. The hero of the... Semua datang di Bright City. Semuanya. Back to my normal life. No more weird stuff. Bye, Christine. Back to normal life. Bye, Christine. Yang gak ditinggal gitu di tengah jalan, mbak ya. Itu mobil tengah jalan, nanti kalau ada truk mau lewat gimana, eh? Karena itu mau... Wow! Tamat! Kenapa lagunya kayak Stranger Things ya? Kenapa lagunya Stranger Things? Ya, jadi seperti itulah game-nya kan.
aku kira bakal ada lagi update terus gitu levelnya, ternyata cuman berapa 4 sama Halloween eventnya 5 sama epilog 6 gitulah ya. Jadi sekian dulu ya untuk episode kali ini. Ternyata kerakainya kita nggak ngelihat ya dia ngapain, cuma muter doang gitu ya. Terus kita aneh ya, udah aneh pak tadi itu ya, apa sebenarnya itu saya salah apa gimana gitu ya, kan nggak tahu ya. Oke, sekian dulu, terima kasih, semoga terhibur ya semuanya, sampai jumpa Titan Chaser. Udah nggak ada lagi kecuali kalau ada update major lagi ya, nggak tahu bakal ada apa enggak, tapi ini udah full release ya, sudah full release dan ditaruh di Steam, jadi udah nggak tahu ya bakal ada update apa enggak. Nah, sekian dulu, bye bye, thank you, silap apa angklung kling.